Bersama Laskar Perahu Biru untuk menyeberangi Waduk Sempor mencari ikan nila, guys. Nah, tentunya banyak ikan-ikan nila yang ada di sini. Tentunya lohan, nila, terus patin banyak di sini, guys. Oh, ada yang ketinggalan, guys. Satu lagi ikan gabus. Itu yang sangat menarik, guys. Itu predator yang perlu kita habiskan. Ikan kadal gimana, Om? Oh, kadal menyawak, bro. Oke, kita lanjutkan, guys. Go, go. Sial, rokok gua ketinggalan. Anjir. Nah, ini salah satu Desti itu alah kelalah. Oke, ini sambung lagi bersama kami, guys. Ini udah mulai memasuki wilayah Taramba, Desa Sempor, sekitar 3 Karamba yang sebagian mungkin dikuasai oleh Karang Taruna Sempor. Yang satu itu udah bangkrut, udah tenggelam. Oh no. Waduh, guys, ini perjalanan udah hampir 5 jam, guys. What? Kita belum nyampe. Masih di tengah-tengah waduk. Mas Tonga, Master Mancing. Yes. Pak RT, Master Mancing. Mencari ikan nila. Itu sama Bapak RT itu. Acukan jempol Pak RT. Jempol-jempolnya. Yes. Tonga. Itu ada Mas Tata. Mas Tata, jempolnya. Oke. Sekarang kita mau sebentar lagi mendarat di daerah mana ini? Daerah mana, Tak? Itu Mas Nata lagi mencari ikan gabus. Apa ikan kadal? Mas Nata. Wow, itu ada anak kecil itu. Sendirian itu. Apa kita tenggelamkan aja? Wow, bahaya sekali itu. Sangat luas sekali, guys. Bentar lagi sekitar 1 jam setengah di atas ada bendungan Kedung Ringin. Cek dam. Gila besar, guys. Ombaknya ini besar, guys. Wah. Nyeplos, guys. Kacau ini, guys. Krongkring song. Bisa jebra, guys. Gila, guys. Kayak ini besar sekali, guys. Kita coba lagi, guys. Ya, hampir 2 kilo. 2 kilo ya? Wah, hebat, bro. Gila, bro. Ya, ini tadi ngajarnya, guys. Sekitar 1 jam setengah. Di kedalaman sekitar 3 meter. Wah, Mas Tong mendapatkan ikan koi merah. Yang bobotnya sekitar 2 kilo on. Oke,
sambung lagi guys. Ini kita makanin dengan lumut. Lumut apa om? Lumut sari. Lumut lembut. Kita umpan jarak baru. Harapannya kanila. Berapa jari om mendul? Berapa jari? Kalau dua jari kira-kira kapalnya. Kalau satu jari Jokowi. Kita tunggu guys 5 menit. Reaksinya gimana? Sambil umpannya dimakan, kita minum Rogatola. Seger guys. Rasanya luar biasa di bawah pohon nangka sama sudut filter. Kita ngambil ke umpan. Udah tahu Titanic. Menilai menghargai kekawasan ini semua nih. Hargailah. Tampaknya guys, diam-diam menghanyutkan ini airnya. Itu Mas Nata sama Mas Tonga lagi menunggu umpannya dimakan. Diam-diam membelesak. Saking hanyutnya gimana om pendul? Saking hanyutnya terhanyut-hanyut. Tahu itu nungguin ikan apa kadal kali. Tuh guys, sasaran kesana guys, ada kepala dongol guys. Itu guys. Apa kita? Apa ya? Banyak. Walah kadal. Tuh guys, cermati yang hitam-hitam itu guys. Lihat itu guys. Semakin jauh, semakin mendongol. Itu kayaknya kepala apa ya guys? Wah, kelihatannya serem guys. Wah, kadal kali guys. Gila guys, kita lihat dulu guys, kita nantikan dongolnya guys. Lama-lama muncul guys, mendongol guys. Luar biru. Ini. Nih, pemancing kenceleng. What the fuck? Om Medul dapat berapa Om Medul? 7. Berapa kilo? 2,5. Kecil-kecil. Sebelum jalan itu diapain itu? Lioglek dulu. Capek banget guys, ini perjalanan menuju pulang waktunya kurang lebih sekitar 5 jam lah dari perjalanan sampai ke dermaga. Ini setrek kali ini gak begitu memuaskan, tapi alhamdulillah selalu happy.
Yang penting apa? Happy. Iklan tuh benar.